Buang. Oh, the way out. Oof. Oof. Sampai begitu maga gue. Mas, mesti nanya. Astagfirullahaladzim. 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 Ah! Max. Oh my god! Holy! Beep. Wah! Cakep. Ah, mantap. What is up everybody? It is a beautiful day back with me Beams Aryo, YouTube channel Beams Aryo. Tentunya ada Ola Ramlan di sini. Hai, saya Ola Ramlan. Berjumpa lagi Part di sini. Part 3. Sebenarnya kan ada anak-anakku, dan ini aku Lagi. Kamu itu udah part 3, cuman yang ditayangin one part. Really? Iya kan, yang keduanya bukan kita happy-happy doang. Kan sama anak-anak? Enggak ya? Belum ya? Aduh, aku lupa. Enggak, soalnya. Oh iya, benar. Iya dong. Anak kamu siapa satu yang Adrina, paling benar? Alina. Alina. Adrina. Sama Adrina, cuman aku waktu itu kayak punya dapet. Dan janji kayak, loh, masih iya. Ada Adrina tuh masih ngutang loh. Tapi anak kamu yang pertama itu gue dapet feeling kayak dia ini gak mau ditayangin. Aku inget banget. Expressionnya. Iya. Terus aku bilang sama dia. Episode kamu gak ditayangin kok. Terus dia kayak, yes! Gitu, terus aku kayak gitu. Ya, enggak lah, dia mau-mau aja. It's okay. But anyways, kita mau kretek-kretek lagi hari ini. Ini salah satu apa ya, pasien kretek yang sangat menikmati saat dikretek. Bahkan kayak nanya, ada gerakan apa lagi nih, Bim? Ada apa lagi nih, Bim? Iya, gitu. Malah nggak takut ya. Nggak takut, which is good gitu kan. Karena olah juga banyak olahraga. Saat ini lari, lagi. Fitness, Muay Thai, dan macam-macam kadang itu butuh di-adjust gitu loh. Kayak gue nih suka olahraga juga, terutama shoulder sih. Kalau gue tuh karena mungkin angkatannya agak berat, kadang tulang tuh suka ngerasain ada sedikit pergeseran, terus udah gak enak. Jadi pada saat tulang bergeser tuh ngerasa banget power tuh kurang. Dan gitu. Kalau udah kayak gitu biasanya siapa yang keretekin kamu? Aku ajarin my wife gitu, atau kalau udah yang lebih rumit, ya aku cari orang yang memang ahli juga gitu loh. Atau aku juga bisa sendiri ke tembok atau ke apa gitu. Jadi aku akhirnya udah belajar untuk oke, gimana sih buat gue benerin my shoulder gitu. Yes, tapi so far banyak banget udah pasti ya pasiennya. Banyak sih, lumayan. Dan ada beberapa ilmu-ilmu baru juga. Tapi how are you? I'm good. Set healthy kan? Sehat. Sekarang ini lagi seneng dancing. Semuanya di empat ya kayaknya. Lagi seneng. Ini gimana ceritanya tiba-tiba seneng dancing sih? Tiba-tiba kan lah, ini kok olah jadi suka ya. Dancing gitu. Enggak, sebenarnya dari dulu kan juga kan menarik kan gitu. Emang dancer. Terus jadi pas lagi iseng-iseng aja ngumpul-ngumpul sama teman-teman penari yang udah lama juga dulu aku pernah nari. Ya udah kita bikin konten aja iseng-iseng aja sebenarnya daripada kan orang bikin TikTok udah sering. Nah ini aku bikin dance yang susah gitu. Yes. Biar berbeda aja. Iya. Tapi itu yang koreo tuh ada teman yang koreo atau mungkin langsung ngelihat contoh terus belajar atau gimana? Ada teman yang koreo. Okay. Tapi kalau kemarin kan ada terakhir tuh yang aku sama Britney yang di belakangnya. Iya, itu keren tuh. Itu aku ngikutin dia punya gerakan. Serius, berarti kamu step by step tuh rewind gitu. Tapi otomatis kalau kamu udah dulu sering dancing, bisa lebih cepet ya buat nangkep gitu. Harusnya kayak gitu. Dan gak mudah loh guys, dancing itu gak mudah. Dan selama positif, makes you happy and healthy gitu ya gak sih? Seru, soalnya bikin happy sih. Iya. Jelas kan, dan tapi kan dengan kondisi aku yang berkerudung, jadi aku juga menjaga untuk supaya gak terlalu... Wah! Karena kalau udah ini kan seperti ini ya. Anyways, oke, duduk di sini. Yes. Kita akan mulai, lihat ke arah kamera please. Lupa. Kita mulai dengan jari-jarinya, walaupun tadi udah kecolongan ya, udah krek gitu semuanya. Oke, kita mulai dengan jari-jari. Nanti kita cek juga panjang kakinya, karena how long has it been ya? Ada gak sih a year? Enggak sih, enggak mungkin sampai, ya. Enggak sampai a year. Enggak sampai setahun ya, mungkin 8 bulan. Iya, kita cek panjang kakinya apa masih stabil atau udah ada perubahan lagi gitu. Karena dengan aktivitas, kita tidur dalam posisi yang aneh-aneh. Iya, tidur
Ada, guys, ada ya? Di sini ada pasien nanti guys, 5 tahun tidurnya tengkurap lihat ke kiri guys. Itu kocak banget iya, sih kacau, gitu. Iya, kacau. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Oh my god. Gak boleh loh. Iya, karena gini loh. Wait a second. Let me explain gini. Our bones itu disupport oleh our muscles. Jadi when we're kayak lagi sadar gitu, kayak gini lagi bangun, ini semua muscle kita tuh lagi support. Nah, yang paling bahaya adalah pada saat kita udah tidur dan di posisi yang salah, muscles kita go to sleep. Dan akhirnya bones nggak ada yang nopang. Akhirnya dia... Nah, untuk waktu yang lama, nah dia ini tidurnya dalam posisi kayak gini. Yang mana sebenarnya tidur tengkurap aja is not a recommended sleep. Karena it puts pressure di organs. Gitu, bahkan kalau kita tahu sunah Nabi, kita tidur dengan posisi ke kanan. Biar nggak neken jantung. Yes. Gitu kan. Nah, dengan dia kayak gitu terus pas dia ketiduran, akhirnya dia mulai ketekan gitu kan jadi ngeblesek gitu lama-lama, dikit-dikit itu ada pergeseran gitu, sampai akhirnya dia mungkin mulai merasakan dampaknya sekarang. Gitu. Ya nanti kita buat tambahan setelah olah lah guys. Alright, okay, kita mulai ya. Benar. Jadi jaga postur yang baik, posisi tidur postur yang baik. Postur duduk juga ngaruh gitu loh. Bener. Makanya penting juga ya, olahraga. Udah lama banget, kangen banget nih sama Bima sebenarnya. Kangen sama kretek-kreteknya, bukan kangen sama Bimanya. Aduh, kangen enggak sih? Kangen juga lah sama Bimanya, iya. Kangen ngobrol, tuh krek-krek semuanya bunyi. Aduh. Best. Gue juga bisa. Iya emang. Lulus. Okay, aman. Alright. Sebelahnya. Coba enggak? No need. Sekarang hobi lagi apa aja? Motor udah gak main ya? Apa? Masih ada motor gak sih? Masih sebenarnya, tapi ya udah lagi gak lagi main gak, motor. Ya. Ya hobinya olahraga sekarang ya. Kayaknya sehari sampai 5 kali sampai overtraining pernah sih, capean banget. Tapi soalnya kalau asupan tuh penting loh, jangan lupa loh. Asupan tuh penting karena di saat kita olahraga terlalu ekstrim, akhirnya yang ada kadang jaringan otot kita tuh kemakan. Ingat itu gitu. Jadi kan kita olahraga untuk mau sehat, untuk lebih apa ya, fresh. Tapi when we overtrain, malah bisa reverse gitu. Sampai aku pernah ngomong sama orang, dia dulu pro, apa namanya, cyclist. Dia bilang, gak usah cycle yang terlalu jauh, terlalu panjang. Karena simpelnya begini, kamu bayangin ada mobil yang digeber terus. Lama-lama, ya mesinnya cepat rusak gitu. That's our body, kayak gitu juga. Orang paling pelari yang udah pro juga akan bilang, 3 kilo itu udah cukup. It's enough. Kalau kita mau long run, gitu, you know, karena ada kalanya badan kita bisa rusak juga because of that. Okay. So we have to remember this. Karena aku juga tipe yang kayak pagi nemenin my wife olahraga. Abis my wife sejam kemudian nemenin her sister olahraga hit. Malam semua saudara-saudara cowoknya gitu. But there's a time when I was like, okay, ini malam-malam bisa ngerusak nih kalau nggak ada istirahat yang cukup gitu. Jadi itu harus, everything has to be balanced guys. Betul-betul. Dan ini ya, asupan makanan sih. Yes, kamu minum banget. Protein gitu-gitu nggak? Nah, tadi dulu. Protein, ini juga big issue ya. Aduh, kita bahas kesehatan nggak ya di sini ya? Nanti banyak yang pro dan con. Intinya adalah protein is important. Tapi protein dari mana? Where do you get your protein from? Kamu makan protein dari mana? Aku nggak makan. Sama sekali? Sama sekali. Maksudnya, ini ya, protein shake. Oh, kalau daging, iya. Protein shake kamu nggak minum? Nggak. Okay. Tapi kalau dari hewan, apa yang kamu makan? Iya, hewan. Kayak ya yang aku bisa-bisa aku gitu. Ini artinya kok 103 ini udah kayak mau olahraga nih, relax, tenang. Nah, emang ini nih aku kan baru coba ini jam.
Nah ini untuk ngontrol heart rate aku, karena aku kan orangnya agak gitu emosi loh. Emosi ya? Emosi ya, makanya bayangin mau tidur aja 93 mark heart rate. Serius? Gak boleh dong sister. Makanya gak boleh, makanya ini ngontrol banget. Kamu kayak The Hulk ya? The Hulk itu harus ngatur, karena kalau udah di atas sekian dia berubah. Iya, gitu, iya. Kamu 109, ini nyala ngingetin kamu. Iya, ngingetin kamu aku. Kamu udah terlalu excited. Gila banget ya. Gua copot dulu deh daripada dianuin heart rate gua mulu. Jadi nah, dan aku berarti kamu harus latihan pernapasan dan meditasi. Yes, that's right. Betul, yeah. Sebenarnya. Yeah. Makanya dan dia ngingetin pada saat aku lari gitu, kalau udah di atas 160, digeterin tuh. Yeah. Jadi aku turun lagi. Betul, betul. Karena yang namanya buat jantung itu the heart rate zones. Nah, kita harus jaga untuk aman. Ada red zone yang mana itu prone to hal-hal yang berbahaya gitu kan. Wow. Mm-mm. Bisa gitu ya? Aku kaget ya, Swastika ini udah kayak gue yang kayak udah star jumps dan segala macam nih. Iya, gitu. Ini harus dimatiin dulu nih. Oke. Okay. Harusnya sih nggak bunyi lagi ya. Good, aman. Oke, okay, tangan di sini, like this. Sejajar, when I say okay, sikutnya dimundurin ya. Yes, like that. Sejajar dulu. Sejajar dulu. Sejajar dulu. Sejajar gini, set, oke. Okay. Posisi netral dulu. Wow, interesting ya. Interesting sekali. Kenapa nih? Enggak, maksudnya kayak ya heart rate, terus olahraga gitu. Iya, itu harus parah banget. Aku juga bingung harus dijaga banget. Kamu kan, aku nggak tahu jam kamu bisa atau enggak. Aku nggak pakai jam aku lagi. Tapi kamu bisa tahu nggak pas kamu tidur itu heart rate kamu berapa? Kamu bisa kayak mundur ke saat kamu tidur nggak? Bisa lihat. Nah, biasanya pada saat tidur berapa? Nanti I show you. Oke. Okay. Aku lupa juga. Karena harusnya sih like 50. Kalau udah, soalnya gini, kamu kan rajin olahraga. Harusnya orang yang olahraga itu heart rate itu very low. Aku tuh biasanya kalau tidur tuh 42 gitu. Oke. Okay. Mundurin ke belakang. Belum apa-apa. You know why? Itu karena sering nonjok-nonjok. Serius tuh, sering nonjok itu kan the pressure force dari sini lari ke sini kan. Dan biasanya shoulder itu baru ditekan udah kruk. Padahal belum ditekan banget. Yeah, yeah. Coba sekali lagi, tekan lagi, mundur ke belakang. Oke, okay, good. Alright. Nah itu kadang masalah aku juga sih, kalau udah mulai angkat berat, aku butuh adjust my shoulder. Oke. Okay. Sejajar dulu, mundurin. Dengar nggak? Tak gitu. Ini mundurin lagi ke sini. Kosongin dulu, kosong dulu. Oke, okay, again. Alright, nice. Good, that's in better position. Nah, sekarang kita lihat panjang kakinya guys. Kepalanya di situ please, kaki di sini. Yes. Kita lihat leg length-nya apakah sama atau tidak. Sama atau tidak, karena yang namanya udah dibenerin pun dengan waktu bisa aja bergeser lagi. Kita sejajarin dulu. Ini seperti ini, right? It's all in one line. Kirinya ya, emang ini nih. Kirinya bandel nih. Iya, ya. Heeh. 1 cm ya? Berasa yes. Banget ya? Bisa pijit lebih lama, Mas? Dan enak lebih, ya? Dan lebih enak keras. Ya? Enak dan, ya? Dan lebih keras. Kan tahu kan, Bima? Iya, aku iya, iya. Kerasnya parah banget ya. Gokil. Ngeri. Otot semua, guys. Otot semua gitu emang. Oke. Okay. Relax. Lemes. Ya, ya Allah. Guys, ini buat yang takut ya. Ini seenak itu loh. Dan jangan takut. Udah nikmatin aja, enjoy the pain. Enggak pain juga sih. Lemes. Aduh. Pas banget. Perfect. Karena udah mulai hafal juga semua olah, jadi lebih kayak oke, okay, udah tahu tekanannya berapa segala macam. Lebih gitu. Keras lebih enak kok. Karena udah beberapa kali. Tenang aja di situ. Oke, okay, kita adjust pinggul. Lemas, 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 lemas. Okay, good. Sebelahnya. Pasrah gitu ya enaknya. Lemas, relax. Oh. Oh.
Oh. Gila itu. You feel that kek gitu ya. Iya. Kayak tau gak sih kayak kita punya tulang geser gitu. Relax. Itu emang langganan. Langganan bunyi okay. Itu. Okay. Enak banget. Ini bagus. Tidur guys. Nah sekarang seperti biasa dengkulnya rapetin ke dalam yang keras sekuat tenaga terus sekuat tenaga. You feel that? Yes. Kerak di dalam sini ya. Itu biasa kalau kakinya panjang sebelah, pressure ke pinggul tuh beda. Keselangkangan. Jadi pada saat itu kita adjust, dia ngebenerin. Kita coba sekali lagi. Tekan yang keras. 1, 2, 3. Yang keras. Masih ada. We have to do it again. 1, 2, 3. Keras. Tahan ke dalam. Okay. Gone. Yes. It means it's fixed. Okay. Wow. Banyak sekali adjustment hari ini. Sekarang tengkurap. Mic-nya boleh dicopot aja biar gak ganggu. Okay. Lihat ke kanan kamu aman? Aman. Kanan kiri aman sih. Oke. Okay. Udah pasrah. Nah, kita belum ke arah atas jadi kamu bisa pakai bantal dulu biar lebih enak. Alright. Kita fokus sama kaki dulu. Relax, lemesin aja. Oh my god. Oh my god. Enaknya, astaga. Enaknya. Oke, lemes. Ini juga jangan sembarang ya guys, nanti orang mau ngelakuin di rumah, ada yang patah lagi, jadi harus pas banget tenaga sama posisinya. There you go. God. Boleh pinggang sekalian, Mas. Tenang, hari ini full body. Oh my God. Aduh. Gila, ini akibat lari. Pelari guys, bunyi semua. Okay. Tenang di situ, kita release pressure dari lower back, lemesin aja, tenang. Okay, good. Sebelahnya, lemesin, tenang. Ada bunyi juga tuh ya? Bisa denger ya? Gak bisa ya? Duk gitu. Oke. Okay. Mesin. Biarin aja aku yang ngangkat. Oke. Okay. Good. Kalau ada yang sakit kasih tahu ya. Enggak sih. Lebih okay. Tepatnya enak guys. Alright. Nah, ini kita lakuin skin pull di sini. Okay, good. One more. Coba sini. There you go. Wow.
Asik juga ya. Lengkap banget loh. Iya. Bunyi-bunyinya. Oke. Sekarang bantal hilangin dulu, tangan di samping badan. Kita mau relax aja, adjust scapulanya. Istirahatin di sini. Oke, okay. Find the scapula. Oke. Okay. Oke, okay, that's good. Aduh, enak banget itu. Walaupun bunyinya kecil ya, tapi krek gitu dikit. Ini segini, oke. Okay. Relax. Alright. Okay, now we do the back. Sebentar dulu. Wait a second. Ini intinya sih buat ngelemesin otot-ototnya. Biar beli alat ini di mana? Ya? Biar kita bisa lebih maksimal. Karena you have to relax, you have to relax. Oke, oke. Okay, okay. Yeah, you have to relax. Yang lagi video juga ketawa. Karena nggak soalnya gini, di Ola ini termasuk yang tipe badannya itu keras gitu, kencang karena dia sering sekali olahraga. Jadi biar maksimal bisa bunyiin apa tulangnya, kita harus lemesin otot sekitarnya. Cukup. Ada ya lebih kencangnya? Sebenarnya bisa, masalah yep. Ditekan, kepalanya beda-beda, ada yang tajam. Oh gitu. Tergantung kebutuhan, kalau misalnya ada muscle knot biasanya pakai yang tajam, tapi ini sih hanya buat ngelemesin aja. Alright. Oke, okay. Lemes. Relax. Good. Napas yang dalam. Buang. All the way out. Oke, okay, good. Relax. Napas yang dalam. All the way out. Good. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Nice. Dengar ya tadi? Dengar kan? Good, relax. Napas yang dalam. All the way out. Good. Okay. 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 One more, napas yang dalam. All the way out. Okay. Deep breath in, out. Mm. Okay. That's good. Gila sih. Ngantuk ya. sekarang lihat ke sini please, tiduran miring ke arah aku. Oke. Okay. Satu badan miring on your side. Yes. Oke, okay, nanti aku yang posisiin, tenang. Good night. Oke, okay, ini seperti ini. This like this, ini istirahat like that. Minjem tangan kanannya, twist twist twist. Okay, give yourself a hug like this. Oh, okay. Okay, dipeluk aja tangannya. Ini biarin, nah, ini biarin sink down, napas, buang. There. KO. Okay, look this way. Masalahnya. Wah guys, matanya udah fly guys. Yeah. Sumpah. Udah gini matanya. Matanya udah enjoy banget nih. Tinggal tidur ini sih. Tinggal tidur. Oke. Okay. Soalnya pas banget abis olahraga kan. Iya, bener banget. Oke. Okay. Tangan kiri minjem dulu. Gak salah. Oke. Okay. Twist dikit. Pegang shoulder-nya. Relax. Napas yang dalam. Buang. All the way up. Uff. Oh my god. Begitu maga gue. Gila ya. Gila ya. Wih, bunyinya mantap banget. Oke, okay, duduk lagi, bersila, lihat ke arah depan please.
Aku harus beli alat itu. Tegakin badan. Tetap ya, alat itu ya. Tetap. Oke, nah sekarang tangan di belakang leher seperti ini, please. Oke. Bayangin lagi, stretch aja, lemes ke belakang. Good. One more. There you go. Good. Okay. Parah banget sih. Ini mata aku udah nge-fly ya, guys. Banget. Ini. Blood flow, blood flow-nya lagi kencang, bawa oksigen, jadi kita ngerasa kayak ringan banget. Parah banget, ya Allah. Tegakin. Oke, lihat atas. Fleksibel banget. Bawah. Very good. Lihat kiri. Nah, full range of motion. Wah, bagus. Nice. Gak ada yang nyangkut. Oke, tangannya turun sebelah. Lihat, relax, tidurin aja. Tidurin. Wait, tidurin. Adjustment right there. Kayak robot nih. Meremelek. Meremelek tuh tanda apa, guys? Oke, tenang dulu, tenang. Tenang, relax. Sedikit kiri twist, good, balikannya, alright, oke, okay, nice. Sekarang yes, tiduran lagi please, kepala di sini. Kamu namanya siapa? Keisha minta bantuin pegang kakinya ya. Jadi Keisha di sini, nah pegangnya dari atas sih gini, kasih tekanan, tek gini, oke, okay? Gak usah terlalu keras, cuman yang kayak agak pagah aja. Okay. Alright. Angkat kepala ke atas sedikit, tiduran lagi. Oke. Okay. Berarti ini keponakan kamu juga ya, Keisha ya? Gak tahu sih, gak aku anggap. Iya, iya. Mirip okay. Kan mukanya. Okay. Kayak aku muda loh mukanya. Gitu ya? Iya. Ntar dulu, aku okay. Relax. Iya, harus relax dulu. Karena kalau kita ketawa itu, otot kita tuh lagi tegang. Oke. Okay. Oke, tahan yang pagar, tarik napas yang dalam, buang, kita stretch, nice, feel the stretch dulu, good. Itu udah ada yang udah geser. Ada yang bunyi ya. Udah ada yang belum ditarik. Oh, baru di stretch udah kok tadi ada kayak gitu. Oke, okay. Lidah jangan di antara gigi rapat, tapi relax, napas yang dalam lagi, buang. Oh, the way out. There. Go. Oh my God. Nice. Okay. Nah, mumpung lagi kayak gini, thank you Keisha. Kita cek kakinya ya. Tuhan pergi.
Iseng banget. Relax. Oke, kita sejajarin semuanya. And the moment of truth. Udah berapa senti? Apa rata, sama rata, rata? Udah rata. Rata. Silakan duduk. Oke, berdiri sekarang. Alright, berdiri. Napasin dalam. Buang. Oke, good. Buka tangan di atas aku, di atas tangan aku di sini. Oke, di atasnya persis. Nah, gitu. Jepit ke bawah, relax ke belakang and alright. Sit down. Ini audio. Mukanya udah udah gak kekontrol ya. Udah kontrol. Cuman ini aku gak tahu blushan atau lebih pink, kayaknya jadi lebih merah deh. Oh iya. Yeah. Mungkin blood flow ya, yeah, blood flow-nya. Nice. Gimana nice rasanya? Luar biasa sih. Ini emang udah kalau udah Bima yang di sini aku tuh udah dulu kapan ya dia datang, kapan ya. Tapi kalau di WhatsApp lama. Let me know aja Bim kapan ke sini, pasti aku langsung sempetin. Aku kadang suka lupa soalnya kan. Iya. Anjing ada 12. Kucing 27. Oh my god. Belum kadal-kadalan aku, ular aku, burung, sekarang punya sapi, dipelihara semua di rumah. Jadi kadang occupied. Yes. Gitu dengan ngurus mereka. Sampai kadang tuh aku ada kalanya lagi malas ngajak orang collab, lagi pengen megang binatang terus. Tapi nanti pas editor, "Bang, udah enggak ada bahan nih." Oh iya. Yeah. Oke. Langsung ajak-ajak collab lagi gitu. Kemarin tuh udah full collab terus gitu. Iya, yeah, tapi it's good lah. Iya, yeah, it's fun. Bermanfaat sekali. Yes, gitu. Anyway, sebelum kita akhiri, di sini ada Keisha yang tadi agak sedikit bermasalah ya. Iya. Lehernya. Kamu iya juga sih. Kamu masih bisa di sini kan? Bisa. Belum dong, udah bisa. Harus caw-caw kan? Bisa. Oke, okay. Keisha, yuk Keisha. Keisha di tengah iya, deh. Memang harus buang all the way out. Mama. Ingat apa mama juga akhirnya.